बेशे 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 क्यों बुका बेशे बेशे ए जी सो एक कोई तुझे ना पाला को बस नहीं देखा सी Ini kisah tentang Alif, seorang siswa yang menjalani program MDS. Kamu pasal apa? AC 114. Alif menjadi siswa yang sombong dan antisosial kerana dia terlalu taksub dengan media sosial. Mana ada student buat perangai ke? Ada seorang student tu. Dia macam tak suka bergaul dengan orang-orang lain. Oh, apa dia buat? Waktu dia tengah jalan dekat Susu Gajah dekat PI tu, saya perasan student tu pergi langgar dia. Lepas tu student tu dia tak minta maaf apa semua tu lah. Oh, rajau tu. Tak apa, kita tengok nanti macam mana dia. Faris, tadi aku tengok kau macam marah dengan budak tu. Aku marah pun dengan dia. Bila tadi kan bola dah terlepas kan, masa main takraw. Lepas aku suruh dia ambil, tu dia biar kan tu. Rasa macam nak cekik lah dia rasa. Tapi aku pelik lah. Kau bukan buta, macam mana bangga bola? Ya, aku tak suka tu, budak nama Alif tu. Alif mana tu? Dia Aziz tu. Alif Aziz yang penyanyi tu? Eh bukan, dia yang ATM ni, baru masuk. Ada hari tu tu aku tegur dia. Dia kata, sekejap aku busy. Dia ingat dia tu Insta famous tu. Ya tu. Aduh, aku tak puas hati lah. Ni Alif tu. Di saat ini, rakan-rakan telah mula memulakan Alif serta bergosip tentang dirinya. Namun, Alif masih lagi mengendahkan perkara itu dan sibuk lagi dengan laman sosial mayanya. Ni lah juga yang aku tak puas hati.
Hei, budak sombong. Kau ingat aku lagi tak? Weh, buat apa aku nak tolong? Dia lah yang sombong. Ni lah langgar aku ni. Eh. Raya kan? Haa, meh, meh, duduk sini. Duduk sini. Duduk sini aku. Jom, jom. Alah-alah tu kan. Panggil budak. Hei! Aku nak tweet yang aku kena pukul. Oh. Aku nak masuk dalam Twitter. Buat apa? Kamu ni jangan terlalu tak sok dengan media sosial. Nanti kamu tak ada kawan. Ha? Kamu kena pukul tu, ada follower kamu nak datang? Tak ada kan? Ha, jadi berubahlah dari sekarang. Dah, dah, dah. Jom, solat maghrib. Selepas dari kejadian tersebut, Alif mula insaf dan perubahannya diterima oleh semua orang.